Dan untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca ke depan, kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang terhubung lewat sambungan telepon dari Tangerang Selatan. Selamat siang Ibu Dwi, Ibu bisa informasikan bagaimana sebenarnya perkiraan cuaca Jabodetabek secara keseluruhan, Bu? Baik Pak, jadi dari perkiraan cuaca yang kami lakukan saat ini, setelah hujan yang ekstrim ini tadi berlangsung, pukul 12 itu sudah mulai berakhir secara berangsur-angsur, dan nanti diperkirakan sore menjelang malam hari di wilayah Kepulauan Seribu akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Intensitas sedang itu artinya tidak selebat yang sudah terjadi tadi dan kemarin. Dan itu juga selain di Kepulauan Seribu, juga di wilayah Jakarta Utara. Sekali lagi, mulai sore menjelang malam hingga dini hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Kemudian wilayah di Jakarta Selatan, sore menjelang malam diperkirakan hujan dengan intensitas rendah, dan untuk Jakarta Timur dan Jakarta Barat atau semakin ke selatan semakin ke Bogor ya, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Awalnya ringan sore menjelang malam, kemudian malam hingga dini hari intensitasnya meningkat menjadi sedang. Poinnya adalah hujan diperkirakan masih akan berlangsung, hanya intensitasnya ini kecenderungannya agak menurun. Nah, tetapi ini ada tetapi juga, tanggal 2 Januari di berbagai wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas sedang sampai lebat. Di berbagai wilayah Indonesia hingga tanggal 2 Januari, yaitu di wilayah Aceh, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Bangka Belitung, Jawa Barat, Jabodetabek, Jateng, DIY, Jatim, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Papua. Ini ya, untuk besok. Baik. Jadi hujan sedang sampai lebat, bahkan di beberapa wilayah dapat disertai angin kencang dan kilat petir. Ya Bu Dwi, ini terkait dengan hujan yang melanda Jabodetabek dan sekitarnya selama kurang lebih 12 jam. Ada fenomena alam seperti apa Bu yang terjadi? Mengingat memang sempat terjadi prediksi adanya hujan dan intensitas sedang akan mengguyur Jakarta pada Selasa malam, tetapi tidak sepanjang dan selama ini dan sederas ini. Ada informasi Bu terkait ini Bu? Jadi sebetulnya kami memprediksi menjelang tahun baru hingga satu minggu ke depan itu intensitas hujan memang semakin meningkat. Karena di akhir penghujung tahun sampai awal tahun, bahkan sampai Maret nanti, kondisi musim di Indonesia dipengaruhi oleh angin monsun yang bertiup dari arah Samudra Pasifik masuk ke wilayah Indonesia menuju ke Australia. Jadi memang diperkirakan intensitasnya memang meningkat mulai Januari, puncaknya Februari dan Maret. Tetapi selain fenomena tersebut, diperkuat juga dengan terjadinya aliran udara basah yang berasal dari arah Laut Cina Selatan masuk ke wilayah Indonesia, terutama di Sumatera bagian selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, dan Jabodetabek. Jadi ada penguatan dari
kondisi normal. Normalnya itu memang intensitas tinggi. Jadi memang diperkirakan 3 hari. 3 hari sebelumnya diperkirakan akan terjadi hujan lebat, sedang sampai lebat, sedang sampai lebat. Jadi itulah fenomena alam yang terjadi. Iya Bu Dwi, ini terkait dengan tadi Ibu katakan puncaknya adalah diperkirakan pada bulan Februari. Jadi antisipasinya seperti apa Bu, terutama untuk kawasan-kawasan yang sudah terdampak, terendam banjir? Jadi antisipasi yang kami lakukan selalu mengupdate prediksi dan perkiraan. Seperti yang kami sampaikan seminggu yang lalu, kami memohon agar seluruh pihak selalu memonitor perkembangan informasi cuaca dari info BMKG dan selalu diupdate karena fenomena cuaca itu tidak bisa dipastikan 100%. Ada beberapa anomali yang munculnya bisa mendadak, jadi perlu update. Selain updating info, juga mohon disiapkan langkah mitigasi terutama untuk menyiapkan kelancaran saluran-saluran air, pintu-pintu air, kemudian tandon-tandon air, waduk, itu juga perlu dijaga kapasitasnya dan tentunya juga menjaga lingkungan sekitar jangan sampai menghambat laju air yang akan meresap ataupun yang akan mengalir melalui sungai-sungai. Iya Bu Dwi, tadi informasi dari Ibu terkait dengan hujan yang akan kembali melanda Ibu Kota terutama di kawasan Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Apakah ini juga akan berdampak terhadap ombak ataupun gelombang air laut di kawasan utara Bu, terutama di pantai Jawa dan sekitarnya? Memang kondisi hujan terkadang diikuti dengan kondisi ketinggian gelombang. Namun dari prediksi kami berdasarkan pemodelan ketinggian gelombang untuk wilayah di perairan utara Jakarta atau Teluk Jakarta tidak menunjukkan kecenderungan untuk tinggi. Meskipun biasanya di pagi hari seperti tadi antara pukul 9 sampai pukul 10 terjadi air pasang. Itu rutin setiap hari terjadi air pasang. Kalau tadi terjadi seperti biasanya pukul 9 sampai pukul 10 dengan ketinggian maksimum 90 cm. Jadi memang perlu ada kewaspadaan. Namun secara umum perairan tersebut tidak ada indikasi terjadinya gelombang ekstrim. Kecuali di perairan Samudra Hindia yang ada di selatan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua, serta di perairan sebelah barat Sumatera. Di lokasi tersebut kami memprediksi tinggi gelombang akan meningkat dapat mencapai lebih dari 2 meter. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita untuk informasi Anda melalui sambungan telepon.